Assalamualaikum Sobat Foodie, welcome back to my kitchen. Nah, kali ini aku mau membuat menu dengan bahan dasar ikan. Iya, bahan dasarnya adalah ikan gurami. Kita akan membuat gurami pesmol dengan resep yang beda ya. Jadi resep yang aku pakai sekarang ini resep turun-temurun dari nenek moyang aku. Nah, resep pesmol yang ada di pasaran itu banyak sekali macamnya. Ada yang pakai lengkuas, ada yang pakai daun salam, ada yang pakai serai, macam-macam. Nah, yang aku bikin sekarang ini resep pesmol yang sangat simpel tapi rasanya beda. Oke, kita praktek yuk. Kita lihat bahan-bahannya. Pertama-tama kita akan menggarap ikannya. Ikannya itu kita beri perasan lemon dulu ya, biar nggak amis. Ini kita udah siapkan lemonnya. Tuh, kita peras. Nah, setelah itu kita beri garam. Kita ratakan garam dan lemonnya, kita bolak-balik. Nah, setelah ikan kita lumuri dengan garam dan jeruk lemon, kita sisihkan, lalu kita akan membuat bumbunya. Nah, ikan ini nantinya akan kita goreng ya. Sekarang kita membuat bumbunya dulu. Nah, tahap pertama kita akan haluskan bumbu yang akan dihaluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, lalu kemiri, jahe, dan kunyit. Nah, sekarang kita akan haluskan. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan menumis bumbunya ya. Nah, sekarang kita panaskan api, lalu kita beri sedikit minyak untuk menumis. Oke, kita tumis bumbu halus, lalu setelah itu kita beri lada, lalu tomat kita masukin, cabai hijau dan daun jeruk dan daun salam koja. Oke, sekarang kita panaskan bumbu halusnya. Kita tumis sampai harum ya. Nah, setelah bumbu harum, kita masukkan tomat dan cabai hijau. Kita tumis lagi sampai tomatnya lembek ya. Nah, untuk mempermudah, kita beri setengah gelas air putih. Nah, setelah tomat sudah mulai lembek, kita akan memberikan setengah sendok teh lada. Tapi setengah sendok teh lada bubuk ya. Oke. Lalu kita masukkan daun jeruk purut sama daun salam koja atau daun kari. Ini yang membuat beda.
rasanya nanti akan nikmat banget. Wanginya nggak lebay, tapi rasanya tuh legit. Cobain ya. Masakan Chef Salimos, insya Allah recommended. Nah, setelah wangi, kita masukkan cabai rawit utuhnya. Ini kita tumis sampai wangi ya. Nah, setelah udah wangi seperti ini, lalu kita tambahkan gula, garam, air, dan cuka. Kita tambahkan garam. Gula, lalu kita tambahkan air, kira-kira 1 gelas ya. Kita aduk sampai dia benar-benar mendidih lagi. Baru nanti kalau udah mendidih, kita berikan cuka. Nah, bumbu testimoninya udah jadi, udah dicicipin, udah enak. Sekarang kita matiin, lalu kita beri sekitar 1 sendok teh cuka. Kita aduk lagi. Cukanya bebas ya, mau cuka apa aja, mau cuka masak, mau cuka apel, bebas. Nah, bumbu udah jadi. Sekarang kita akan masukin ikan yang udah kita goreng. Jadi ikan tadi kan kita udah lumurin pakai jeruk lemon, kita pakaiin garam, kita marinade selama 5 menit lalu kita goreng. Sekarang kita masukin ikannya. Lalu kita nyalain dengan api kecil ya. Nah, trik untuk ikan pesmol ini, kalau kalian mau aman, mau ikannya rapi, itu kalian gak usah masukin ke bumbunya. Kalian tinggal siram aja, taruh di tempatnya, lalu kalian tinggal siramin aja kuahnya ini di atasnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen yang enak, yang sedap, yang bumbunya nyerep, itu kalian masukin nih, masukin ke bumbunya, jadi bumbunya tuh nyerep dan ikannya basah. Basahnya dari apa? Dari hasil ukupan sih bumbunya ini tuh, jadi nyerep bumbunya ke daging-daging. Jangan pengen makan dulu, kan ceritanya ini bulan puasa. Jadi mesti nahan dulu, ntar kalau udah beduk maghrib baru udah tuh makan. Nah, ini masak terus sampai bumbunya nyerap ya. Nah, bumbunya udah nyerap, kita matiin deh. Nah, terus sekarang waktunya kita plating. Pindah juga nih bocah. Tuh, cakep kan. Sekarang kita kasih garnish. Garnisnya kalian mau pakai apa aja bisa kok, terserah yang ada di rumah aja.
Cakep kan? Oke sobat foodie, ikan pesmol ala Chef Salimos udah jadi. Buat kalian yang punya pertanyaan tentang resep ini, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Lalu jangan lupa subscribe, like, dan share biar aku semangat terus masaknya. Ya, oke? Masakan aku enak kan? Oke, bye. Bila afir. Tuh, bumbunya nyeresep banget. Tuh. Ya, salam. Ya, kita cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Beda. Dari pesmol-pesmol lain tuh beda banget. Tuh, ya Allah. Nikmat, wangi banget. Ini kopi resepnya, cobain.